Pada video kali ini, kita masih akan membahas mengenai lumpur pemboran panas bumi. Kira-kira, apa saja ya sifat-sifat fisik yang dimiliki lumpur pemboran? Yuk langsung aja kita bahas. Sifat fisik lumpur pemboran dapat menentukan kelakuan lumpur di dalam maupun di luar lubang bor. Ada beberapa sifat fisik lumpur yang sangat diperhatikan untuk mendapatkan kinerja lumpur yang baik. Yang pertama adalah densitas, yang diartikan sebagai perbandingan massa per unit volume dan diukur dalam satuan kilogram per meter kubik, atau dalam perhitungan lapangan biasa digunakan satuan pound per galon. Tekanan hidrostatis lumpur di dasar lubang sumur adalah fungsi dari densitas lumpur itu sendiri. Tekanan hidrostatis lumpur di dasar lubang sumur akan mempengaruhi kemampuan dari formasi di bawahnya. Densitas dapat diukur menggunakan suatu alat yang disebut mud balance. Densitas lumpur pada panas bumi umumnya berkisar antara 8,8 hingga 10 pound per galon. Yang kedua adalah plastik viscosity. Seringkali digambarkan sebagai bagian dari resistensi lumpur untuk mengalir yang disebabkan oleh friksi mekanis. Sifat fisik ini punya batasan yang bisa diketahui dari densitas lumpur yang ada. Plastik viscosity bisa diperoleh dengan mengurangi torsi pada putaran 600 RPM dengan torsi pada putaran 300 RPM dan diukur menggunakan alat Van Vigimeter. Yang ketiga adalah yield point, merupakan bagian dari resistensi untuk mengalir oleh gaya tarik-menarik antar partikel. Gaya tarik-menarik ini disebabkan oleh muatan-muatan pada permukaan partikel yang didispersi dalam fase fluida. Yield point merupakan hasil dari torsi pada putaran 300 RPM dikurangi plastik viscosity. Dan sifat ini juga diukur menggunakan alat Van Vigimeter. Yang keempat adalah apparent viscosity, yaitu hasil torsi pada putaran 600 RPM dibagi dua. Sifat yang kelima yaitu gel strength, merupakan sebuah pengukuran kemampuan fluida pemboran untuk menahan campuran fluida dengan serbuk bor setelah aliran berhenti. Pada panas bumi, temperatur di atas 150 derajat Celcius dapat menyebabkan penguraian pada aditif lumpur karena adanya flokulasi koloid mineral clay yang meningkatkan shear dan gel strength. Sifat lumpur yang keenam adalah filtration loss, yang merupakan kemampuan fluida untuk mengendapkan padatan lumpur pada dinding lubang bor untuk membatasi fluida hilang ke formasi. Sifat ini mengukur seberapa baiknya fluida membentuk lapisan impermeable atau yang dikenal dengan mud cake pada dinding lubang bor untuk mencegah perembesan ke formasi pada zona permeable. Bentonite mud yang baik akan mengendapkan filter cake yang tipis. Menurut standar API, batasan maksimum filtration loss untuk fluida pemboran adalah 15 ml per 30 menit. Sifat fisik yang ketujuh adalah pH, yaitu sebuah nilai yang merepresentasikan konsentrasi ion hidrogen dalam cairan. pH mengidentifikasikan keasaman atau alkalinity fluida pemboran. pH digambarkan dengan nilai 0 hingga 14 yang berarti pengukuran terbalik dari konsentrasi hidrogen dalam fluida. pH normal untuk air murni bernilai 7 yang berarti dalam kondisi netral. Ketika pH fluida pemboran mempengaruhi kinerjanya dan paling penting untuk mengontrol korosi. pH rendah biasanya bersifat asam dan sangat tidak diinginkan untuk fluida pemboran karena bisa memicu terjadinya korosi pada drill steel. Fluida pemboran yang normal memiliki pH berkisar antara 9 hingga 10 dan nilai yang lebih besar dari itu jarang digunakan. Bagaimana jiwaku? Setelah mendengarkan penjelasan video ini, pastinya kalian menjadi semakin penasaran untuk belajar tentang pemboran panas bumi lainnya. Tonton terus video-video I5 untuk belajar lebih lanjut dan komprehensif hanya di Jiwa System. Sampai jumpa di video lainnya.